Oke, sorry, nggak gitu, ulang-ulang. Halo guys, apa kabar teman-teman? Nah, semoga kalian semua baik-baik aja ya di rumah. Amin. Nah, buat teman-teman pasti banyak banget dari kalian yang bertanya sebenarnya aku ini siapa sih? Oke, langsung aja. Perkenalkan, nama aku Komang Yunisa Putri. Aku alumni SMA Negeri 1 Weserdang, lulusan tahun 2017. Aku sekarang jadi salah satu mahasiswa di universitas swasta yang ada di Lampung, tepatnya di Universitas Bandar Lampung. Aku menjadi salah satu mahasiswi penerima beasiswa di kampus UBL. Nah, jadi selama aku sekolah di SMA Negeri 1 Weserdang itu banyak banget hal yang mungkin gak bisa aku temuin di sekolah-sekolah lain. Di sekolah ini, aku selalu dapet cara pembelajaran yang menarik dengan guru-guru yang sudah berkompeten dalam bidangnya. Terus juga gak cuman akademiknya aja yang ditekenin di sekolah ini, tapi juga non-akademiknya. Nah, dan yang paling penting adalah guru-guru di SMA Negeri 1 Weserdang itu semuanya humble dan friendly. Jadi kita tuh nggak perlu bingung, kita nggak perlu pusing dan malu mau nanya materi ke siapa atau mau sharing ke siapa, karena para guru bakal siap untuk ngajarin dan ngebimbing kita setiap saat. Nah, dan sekolah ini selalu ngikutin tren terkini dan ter-up-to-date, teman-teman. Jadi, di sekolah ini sudah disediakan fasilitas-fasilitas lengkap untuk menunjang pembelajaran di masa modernisasi seperti saat ini. Nah, selain kegiatan akademik, di sekolah ini juga banyak banget kegiatan non-akademik yang bisa kita lakuin untuk menunjang hobi kita. Mulai dari pramuka, paskibra, OSIS, movie, dan lain sebagainya. Semua itu disediakan dari pihak sekolah untuk bisa menunjang hobi kita supaya lebih maju lagi. Nah, dan buat adik-adik SMP yang udah lulus dan bingung mau lanjut sekolah di mana, kalian langsung aja datang ke SMA Negeri 1 Weserdang, daftarkan diri kalian, dan jangan sampai ketinggalan.